Santa Familia di Nazaret, in particolare San Giuseppe, sposo e padre del Sollecito. Make a very special effort to celebrate this year of Amoris Laetitia. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam sharing Pasutri, seri Amoris Laetitia, persembahan dari Komkel dan Komsos Keuskupan Agung Makassar. Saya Mahda dan pasangan saya. Saya Edi. Tema yang akan kami sharingkan kali ini adalah Kasih Mengharapkan Segala Sesuatu. Setiap orang yang menikah pasti memiliki harapan terhadap pasangannya. Ada harapan yang terpenuhi dan tentu ada juga yang tidak. Demikian juga dengan saya bersama Mahda. Mahda pun memiliki banyak harapan pada saya. Nah, singkat cerita, di awal-awal pernikahan kami berdua berpikir, dan terutama saya selalu berpikir bahwa Mahda itu sangat paham dengan pekerjaan dan tanggung jawab saya di kantor, termasuk apa yang saya pikirkan dan saya harapkan, karena kami pernah sekantor ya. Sehingga semua urusan rumah tangga, anak-anak dan hal-hal lainnya saya percayakan sepenuhnya kalau Mahda itu bisa mengurus dan mengatur semuanya. Itu sebabnya setelah menikah saya benar-benar fokus pada pekerjaan saja. Pagi-pagi saya sudah ke kantor, pulang malam bahkan larut malam. Rutinitas ini saya jalani selama 5 tahun perkawinan kami. Sebelum menikah, saya sudah cukup mengenal Edi sebagai sosok yang kebapakan, perhatian, dan penyayang. Sehingga saya berharap setelah menikah, nanti Edi dapat menjadi suami yang sangat perhatian pada saya, selalu punya waktu untuk saya, dan Edi dapat menjadi teman yang baik untuk saya berbagi di dalam cerita. Dan saya berharap bersama Edi, saya bisa menjalani masa-masa indah perkawinan kami. Itu adalah mimpi dan harapan saya. Namun, setelah menjalani hari-hari dalam perkawinan kami, terutama di 5 tahun pertama perkawinan kami, apa yang saya harapkan dan impikan sangat berbeda dengan kenyataan. Saya selalu sendirian. Saya tidak punya teman untuk berbagi, sebab Edi yang saya harapkan menjadi teman bercerita dan bertukar pikiran, ternyata sibuk terus dengan pekerjaannya. Bahkan saya sampai berpikir, mungkin akan lebih baik kalau saya tidak menikah saja. Apa yang saya alami dan jalani di dalam kehidupan rumah tangga kami, banyak kali saya pendam sendiri. Bahkan kepada orang tua saya tidak pernah bercerita masalah saya. Saya hanya bisa menangis sendirian. Dalam kondisi seperti ini, saya banyak berkeluh kesahannya kepada Bunda Maria dan kepada Tuhan Yesus. Walaupun relasi kami kurang sehat waktu itu, saya bersyukur karena Tuhan masih menaruh iman kepercayaan kepada saya. Saya masih diberikan harapan bahwa saya tidak sendirian menjalani. Ada Tuhan bersama saya. Itu sebabnya saya selalu berharap kepada Tuhan, dan saya yakin
Suatu saat Tuhan Yesus akan memulihkan situasi keluarga kami. Hingga di saat usia perkawinan kami yang kelima, saya mencoba memberanikan diri mengajak Edi berdialog. Puji Tuhan, Edi menanggapi dan mau meluangkan waktunya. Saat itu saya mengungkapkan tentang kekhawatiran saya akan kelangsungan dari hidup perkawinan kami dan tentang anak-anak kami yang bertumbuh tetapi sangat sedikit mendapatkan perhatian dari Edi. Saya bahagia ketika Edi menyadari kesalahannya dan Edi minta maaf dan berterima kasih kepada Tuhan karena Edi telah disadarkan akan sikapnya selama ini. Sebenarnya waktu itu saya sudah hampir putus asa. Untung Tuhan menolong saya untuk mau bersabar dan terus berharap dan percaya bahwa pasti akan ada waktu terindah dari Tuhan untuk saya dan Edi. Amin. Benar kata Mahda. Saya juga sangat bersyukur pada Tuhan karena lewat Mahda Tuhan menyadarkan saya bahwa selain tanggung jawab materi, ada tanggung jawab moral yang lebih penting, yaitu keluarga. Keluarga adalah harta yang paling berharga buat saya waktu itu sampai saat ini. Akhirnya di saat itu saya berjanji dalam hati akan berusaha membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Masa-masa sulit yang kami alami di 5 tahun yang telah lewat perlahan-lahan menjadi baik. Puji Tuhan, kami boleh melihat anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Mereka adalah anugerah Tuhan yang terindah buat kami. Saya selalu berharap kepada Tuhan, semoga sampai tua nanti Tuhan masih perkenankan kami berdua dapat terus bertumbuh membangun keluarga kecil, dapat menjadi berkat dan berbuah. Saya bersyukur pada Tuhan. Hari ini saya boleh melihat di dalam diri Edi ada kekuatan cinta yang luar biasa. Pengorbanannya untuk kami begitu besar. Edi rela meninggalkan pekerjaannya demi keluarga. Saya tahu itu adalah pilihan yang sangat berat baginya. Apalagi saat itu Edi ada di puncak prestasi dan harus melepasnya demi kami, untuk saya dan anak-anak. Komitmen, tanggung jawab dan cintanya adalah pengorbanan yang sangat saya hargai. Terima kasih, Mak. Saya yang awalnya hampir menyerah dengan kondisi rumah tangga kami, akhirnya disadarkan bahwa kalau kita mau terus berharap dan mengandalkan Tuhan, segala sesuatunya dapat diubah menjadi baik. Firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 25 berkata, "Dalam segala keadaan, taruhlah harapan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia." Kami bersyukur kepada Tuhan. Proses perjalanan kami sebagai pasutri adalah anugerah yang sangat indah. Banyak dikaliku kehidupan yang kami alami, tetapi itulah proses yang menguatkan dan mengajarkan kepada kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah andalan kami. Demikianlah sharing kami. Salam sehat dan sukacita selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.